Yang pertama yaitu dari Bapak Romli Semarang. Terima kasih Bapak Romli, selamat malam, selamat berbahagia. Dan terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Pertanyaannya, sebelum pertanyaan ada penjelasan. Dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah itu cahaya di atas cahaya, atau Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujaja, dan seterusnya sampai akhir ayat. Pertanyaannya adalah, apakah Allah sedang menjelaskan dirinya gitu. Demikian Bu ya, terima kasih. Ini para mufassirin itu orang yang punya kehati-hatian ketika menafsirkan Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Mereka tidak berani untuk mengatakan Allah itu cahaya langit dan bumi. Sebab nanti akan bisa menimbulkan salah persepsi. Sebab kalau Allah itu cahaya, cahaya itu adalah materi, fisik. Ya kan? Terdiri dari energi. Ya, ada gelombang elektromagnetiknya, juga fotonnya juga ada di situ. Masa Allah foton, ya kan gitu. Nah, makanya mereka mentakhrijkan, takhrijuhu, makanya ada kata yang di bawah tanda kurung gitu, kurung tutup, kurung buka, Allahu khaliqu nuris samawati wal ard. Allah itu pencipta cahaya langit, bukan Allah itu cahaya, tapi Allah yang menciptakan cahaya langit dan di bumi. Artinya di bawah, di dunia ini ada cahaya yang menerangi langit dan bumi. Itu cahaya itu bukan Allah, Allah yang menciptakan cahaya itu. Semacam itu bisa saya maklumi karena di situ Allah juga memisahkan zatnya dengan cahaya. Yahdillahu linurihi mayyasha. Jadi Allah memberikan petunjuk kepada cahayanya itu kepada orang yang dikehendakinya. Berarti kan bukan zatnya. Itu. Nah, dari sisi fisika saja cahaya ini kan masih menjadi persoalan besar. Belum tuntas. Sampai menghitung kecepatan cahaya saja, merambatnya cahaya itu kan hanya kebulatan 300 ribu kilometer per jam. Nyatanya ya tidak segitu, kuranglah lebih 300, pokoknya 290 sekian gitulah dihitung tuh. Itu tidak persis, itu dibulatkan saja supaya kita mudah mengapalnya. Seperti ayat Quran itu suratnya, ayatnya ada 96.606, itu kan kebulatan aja sebetulnya mah. Ya kan gitu, jadi kita maklumi. Nah, itu sendiri juga bagaimana kecepatan cahaya itu merambat gitu. Jadi kalau kita satu detik itu 300 ribu kilometer dengan kecepatan cahaya, satu detik kita bisa mengelilingi bumi ini 7,5 kali loh. Satu detik 7 kali, saking cepatnya cahaya. Kemudian cahaya itu di mana? Kita melihat jadi sumber cahaya. Cahaya yang ada di sini, karena ini malam, sumbernya adalah lampu. Kalau siang, matahari. Nah, sebetulnya cahaya matahari itu hilang atau tidak? Tidak. Kita yang tertutup. Makanya masalah cahaya sendiri, itu kenapa yulijul laila fin nahar wa yulijun nahar fil lail. Kenapa siang masuk ke dalam malam, malam masuk ke dalam siang? Karena bumi ini bulat, matahari itu memancarkan sinarnya. Maka ketika bagian permukaan yang menghadap bumi, inilah namanya bagian bumi yang sedang siang. Dia berputar. Berarti kan siangnya masuk ke sini kan, menjadi malam. Yang malamnya masuk ke siang, dia berputar. Maka artinya tidak ada batas yang jelas antara mana malam, mana siang, dan bergeser. Nah, yang semacam itu, jadi yang namanya malam itu adalah ketika kita membelakangi bumi. Jadi sebetulnya
ketika kita itu di luar galaksi Bima Sakti, di luar galaksi The Milky Way, siang atau malam, terang atau gelap, terang. Apakah matahari kita ini, kalau kita menjauh dari galaksi The Milky Way ini, maka matahari kita ini ternyata letaknya di tengah-tengah, tidak dekat dengan black hole dan tidak juga di bagian luar, tapi di tengah-tengah. Matahari ini merupakan bintang sedang, terlalu besar juga tidak, terlalu kecil juga tidak, terlalu terang juga tidak, terlalu redup juga tidak. Nah, ketika kita keluar dari galaksi dan galaksinya semakin jauh, hanya merupakan satu titik cahaya di langit, di luar alam semesta ini ternyata terang kok, nggak gelap. Jadi gelapnya kita ini karena tutup di hutan itu gelap karena tutup pohon dan sebagainya. Jadi kegelapan kita ini hanya karena terhalang oleh bumi kita sendiri. Nah, lalu cahaya itu apa sebetulnya? Apakah cahaya itu energi? Nah, kalau gelap, nah sampai sekarang gelap ini para fisikawan sampai sekarang tidak pernah atau belum membahas tentang energi gelap. Yang ada energi terang, cahaya. Sehingga mengatakan bahwa gelap itu adalah ketika tidak ada cahaya, tidak. Gelap sendiri, terang sendiri. Jadi gelap itu memang energi gelap. Sehingga tidak mungkin gelap itu bisa hilang, akan tetap ada. Nah, sekarang ini loh kok, terang enggak? Ada gelapnya enggak? Ada, bayang-bayang itu selalu ada. Ini bayang-bayang ini adalah bagian energi yang tidak mendapat cahaya. Kita kemana saja ada bayang-bayang ngikuti kita. Itu adalah kita tidak pernah mendapat penyinaran sempurna sampai bayang-bayang itu hilap seluruhnya. Enggak ada, tetap aja. Makanya yulijulail fil nahar wa yulijunahar fil lail. Nah, kemudian cahaya itu sendiri, apakah itu cahaya fisika alam semesta, apakah cahaya, tetapi dugaan saya ketika yahdillahu linurihi, nur itu sudah nur majazi ini. Bukan cahaya fisika, tapi cahaya majazi, maknanya adalah kebenaran. Nah, kita mesti paham itu, apa ini hakikatan apa majazan, mesti tidak semudah itu memahami kalimat itu. Ini firman Tuhan, jangan main-main. Daripada kita salah, ya bilang aja walau alam sudah, ngaku gue bego gitu aja kan. Nah, betul. Jadi artinya bahwa kemudian ini memang surat Nur ini menjadi sampai sekarang juga orang tidak berani untuk menjelajah ke situ, jujur aja lah. Tapi kalau Anda berimajinasi silakan aja, tapi tolong jangan disampaikan orang lain. Coba yang Allahu nurus samawati wal ard, langit, oleh itu cahaya langit dan bumi. Masalu nurihi, perumpamaan cahayanya Allah itu kamiskatin, seperti miskat. Miskat itu adalah lubang di tembok di musala masjid zaman dulu, itu biasa naruh apa, lampu patromak atau juga lampu delepak, lampu ceplik namanya itu. Itu ditaruh supaya jangan kena angin. Kalau dulu ditemunya seperti di rumah-rumah itu, orang kan di temboknya ada bolongan gitu, itu miskat, fiha misbahun, di dalam miskat ada lampu. Al misbahu min zujajatin, lampunya dibuat dari kaca. Terus azujajatu kana kaukabun durriyun, kacanya itu seperti mutiara, bintang mutiara. Yuqadu min syajaratin mubarakatin, ya kan gitu. Kamiskatin fi misbah al-misahu fi zujajatin az-zujajatu kana kaukabun yuqadu min syajaratin mubarakatin, yang dinyalakan dari pohon yang diberkahi, zaitunatin yang bangsa
zaitun. La syarqiyatin wala gharbiyah, bukan barat bukan timur. Yakadu zaituha yudhi'u. Lam minyaknya ini hampir menyala. Walau lam tamsas sudar, sekalipun tidak disentuh oleh api. Nurun al cahaya di atas cahaya. Yahdilu linuri mayasya, Allah memberikan hidayah kepada cahayanya kepada siapapun yang dikehendakinya. Apa maksud ayat ini? Wallahu alam bisawab. Silakan Anda berimajinasi. Saya mencoba. Mencoba. Saya bikin kaca. Saya bikin tempat miskat. Saya taruh kaca. Kaca, bukan kaca biasa, kaca cermin tuh. Saya pasang lampu di depannya. Ya kan gitu. Apa yang terjadi? Ada sesuatu. Wis tekan kono bae. Oke, kemudian apa lagi yang kedua? Udah jangan cerita panjang-panjang gitu. Iya, ya.